Indonesia, ada tradisi yang menyenangkan dan penuh semangat, yaitu Lomba Panjat Pinang. Lomba ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan kita nilai-nilai kebersamaan, keuletan, dan kerja keras. Lomba Panjat Pinang mempertemukan peserta dari berbagai usia dan latar belakang. Mereka bersaing dengan semangat tinggi untuk mencapai hadiah yang tergantung di puncak tiang pinang yang dilumuri minyak kelapa. Namun, Lomba Panjat Pinang tidak hanya tentang siapa yang bisa mencapai puncak tercepat. Lomba ini juga mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Peserta saling memberi semangat, bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama, dan membantu satu sama lain saat ada yang kesulitan. Lomba Panjat Pinang juga mengajarkan nilai keuletan dan kerja keras. Peserta dihadapkan dengan tantangan berat, namun mereka tidak menyerah. Meskipun jatuh berkali-kali, mereka bangkit kembali, belajar dari kesalahan, dan terus mencoba hingga akhirnya mencapai tujuan mereka. Setelah perjuangan yang keras, saat peserta berhasil mencapai hadiah di puncak pinang, mereka merayakan kemenangan dengan sukacita. Kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh pemenang, tetapi juga oleh semua peserta dan penonton yang turut merasakan semangat persaingan yang sehat. Lomba Panjat Pinang adalah perayaan kebersamaan, keuletan, dan semangat persaingan yang sehat. Melalui lomba ini, kita belajar untuk tidak menyerah, saling membantu, dan merayakan keberhasilan bersama.